Assalamualaikum dan hai, now bersama saya Ari Ismail dan hari ini bersama saya ada Realme C1, iaitu telefon pintar kelas asas yang dibangunkan oleh sub-brand daripada Oppo. Spesifikasi dan rekaan peranti ini sebenarnya mirip seperti Oppo A3s, namun ia terdapat pengurangan dari segi kamera hadapan. Realme C1 didatangkan dengan paparan sebesar 6.2 inci HD+, chip Snapdragon 450, memori 2GB RAM dan storan dalaman 16GB. Ia juga membawakan sokongan dual kamera 13 dan 2 megapiksel, kamera hadapan 5 megapiksel dan bateri berkapasiti 4230 mAh. Walaupun ditawarkan pada harga yang rendah, ia masih membawakan binaan yang menarik dengan kemasan glossy di bahagian belakang peranti. Binaan ini diperbuat daripada polikarbonat, namun ia berjaya memberi tampilan peranti yang dijual pada harga yang lebih mahal. Ia tidak menampilkan sebarang pengimbas sap jari, namun anda masih boleh menggunakan fungsi imbasan wajah untuk memudahkan proses membuka peranti. Dari segi sambungan, ia membawakan sambungan micro USB di bahagian bawah bersama-sama dengan bicu audio dan pembesar suara mono pada bahagian ini. Ia juga turut menyertakan slot dual SIM dengan membolehkan pengguna meletakkan kad micro SD pada ruang yang berasingan. Untuk paparannya, ia hadir dengan skrin IPS LCD sebesar 6.2 inci pada resolusi HD+. Kualiti paparannya dilihat sedikit kusam, namun untuk harganya, ia masih dilihat baik apabila dibandingkan dengan peranti pesaingnya. Realme C1 dijana dengan ColorOS 5.1 berasaskan Android 8.1 Oreo, iaitu antara muka yang turut digunakan pada peranti keluaran Oppo. Ia menampilkan rekaan yang ceria, namun tidak menyajikan sebarang fungsi pertukaran tema. Paparan pertukaran aplikasi juga dilihat asas dengan hanya memaparkan ikon tanpa sebarang paparan app preview. Namun anda masih boleh melakukan split screen dengan hanya membuat gesture 3 jari ke atas pada aplikasi yang sedang berjalan. Dari sudut prestasi, ia dijana dengan chip Snapdragon 450, iaitu chip yang sama digunakan pada Xiaomi Redmi 5. Prestasinya dilihat memadai untuk kegunaan asas, terutama untuk kegunaan aplikasi permesejan, pelayaran web dan media sosial. Ia tidak disarankan untuk kegunaan permainan berat, namun anda masih boleh memainkan permainan seperti PUBG Mobile dengan penampakan frame drop pada hampir keseluruhan permainan. Peranti ini dilihat lebih sesuai menjalankan permainan bercorak casual yang mana kurang memerlukan penggunaan grafik yang intensif. Dari segi kupaan kamera, Realme C1 hadir dengan sistem dual kamera menerusi sensor utama 13MP f2.2 bersama sensor 2MP f2.4 untuk hasilan bokeh. Dari segi hasilannya, ia dilihat memuaskan untuk harganya dengan memberi gambar yang terang bersama pewarnaan yang menarik untuk dilihat. Imejnya dilihat sedikit soft, namun keupayaan HDR-nya dilihat baik dalam menyeimbangkan pencahayaan dan keperincian pada subjek. Apa yang cukup menarik, ia mempunyai kebolehan zoom hybrid sebanyak 2 kali dengan teknik menaikkan resolusi dan ketajaman gambar secara digital. Hasilannya dilihat sangat baik dengan memberi kualiti gambar yang tajam walaupun ia tidak didatangkan dengan sebarang sokongan zoom optical. Namun untuk kualiti kamera hadapannya dilihat sederhana dengan kualiti yang soft selain mempunyai warna yang lebih ke arah kemerahan. Dari segi rakaman video pula, ia menyokong rakaman Full HD pada 30 frame per second, namun ia tidak mempunyai sebarang persebelahan image EIS untuk mengurangkan kesan gegaran. Dari segi kupaan bateri, ia menawarkan kapasiti bateri 4230 mAh yang mana mampu memberikan bacaan screen on time sekitar 7 jam 21 minit untuk kegunaan sepanjang hari. Namun ia tidak didatangkan dengan fungsi penyiasan pantas dengan memerlukan masa sekitar 4 jam 24 minit melalui pengecas 5W yang disediakan. Realme C1 menawarkan sebuah peranti kelas asas yang baik melalui spesifikasi yang seimbang dan rekaan yang elegan untuk harganya. Cuma kelemahannya, prestasinya dilihat tidak disyorkan untuk permainan berat, kualiti kamera hadapan yang kurang memuaskan dan masa penyiasannya dilihat agak lama untuk mengecas penuh peranti ini. Namun dengan harga RM449, penawarannya cukup berbaloi melalui rekaan yang menarik, chip pemrosesan yang efisien, kamera yang baik untuk kelasnya dan mempunyai ketahanan bateri yang lama. Jadi sekiranya anda sedang mencari peranti yang seimbang, menawan dan mempunyai ketahanan bateri yang lama di bawah harga RM450, Realme C1 adalah peranti yang sangat disyorkan untuk kegunaan harian anda. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk ulasan Realme C1 pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.